Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salam. Perkenalkan dulu Buya, saya dari Majalengka. Maaf Buya, saya mau bertanya. Boleh enggak kalau kita menggadaikan tenaga? Misalnya begini, seseorang minjem duit kepada bos, nanti kami kerja di situ dan bayarnya nyicil per minggu dicabut berapa begitu. Ataupun kita misalnya begini lagi, kita minjam uang tapi bayarnya kerja nanti gitu, upahnya dipinta dulu, boleh enggak Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pinjam uang tapi nanti dibayar dengan kerja, itu bukan gade. Istilah gade tidak seperti itu, sebab gade adalah jaminan atas utang yang barang tersebut bisa dijual untuk membayar utang. Itu bukan gade. Tapi hal yang demikian diperkenankan. Anda pinjam duit 100 ribu, nanti saya bayar kerja di tempatmu 2 hari. Berarti sehari berapa? 50 ribu. Jadi Anda menerima duit, pinjam duit, nanti bayarnya adalah dengan pekerjaan. Artinya kerjaan Anda dinilai dengan uang tadi. Tapi harus ada perjanjian. Harus ada perjanjian. Pinjam duit 1 juta. Terus ya nanti saya bayar kerja di tempat kamu. Wah ini. Ini tidak ada batasannya, nggak boleh kerja 1 tahun sampai mati atau setengah hari atau cukup nyapu set sudah selesai. Anda berucap, yang penting saya sudah kerja gitu. Nggak bisa, harus ada kesepakatan berapa hari, berapa jam kerjanya apa harus jelas. Kalau tidak nanti Anda pinter langsung ngomong perjanjian kita kan kerja. Yang penting saya sudah kerja.